Pangdam 2 Sriwijaya bersama Danrem Gapo 044 didampingi Kapolrestabes Palembang melakukan perpanjangan SIM. Meski aparat berpangkat jenderal, keduanya taat aturan dalam berkendara. Didampingi Kapolrestabes Palembang Jenderal Bintang 2 di jajaran TNI Kodam 2 Sriwijaya mendatangi Mapolrestabes Palembang. Kedatangan Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Yanuar Adil ke Mapolrestabes Palembang untuk melakukan perpanjangan SIM kendaraan. Selain Pangdam dan Rem Gapo 044 Brigjen TNI Muhammad Tohir juga ikut melakukan perpanjangan surat izin mengemudi. Pangdam 2 Sriwijaya ini mengatakan, meski dirinya adalah seorang aparat berpangkat jenderal, sebagai warga negara ia harus mematuhi peraturan berlalu lintas sama seperti warga lainnya. Pangdam memberikan apresiasi kepada petugas unit lantas Polrestabes Palembang karena memiliki pelayanan pembuatan SIM terbaik. Pertama silaturahmi dengan Kapolrestabes Palembang yang sehari-hari ketemu. Kemarin juga kita melakukan kegiatan pameri satu. Terus yang kedua, kita juga harus mematuhi aturan, yaitu walaupun saya pangdam tetap harus mempunyai SIM. Karena nanti saya juga membawa mobil, ya khususnya mobil sipil, ya harus punya SIM sipil. Nah, itu merupakan aturan yang harus saya taati. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.